Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berada di kota Nabi, Masjid Nabawi di depan kita, dan kita sedang berjalan menuju sholat subuh. Tentu kita tahu keutamaan sholat subuh. Nabi SAW mengatakan, Bashiril masya'ina fi dhulamil layli bin nurit tam yaumal qiyam. Kasih kabar gembira bagi para pejalan kaki di tengah malam untuk melaksanakan sholat subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiam. Maka beruntunglah anda yang bangun di waktu subuh untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi bagi anda yang sedang umrah, terutama yang berada di kota Nabi, anda bisa sholat subuh di Masjid Nabawi yang kelipatan pahalanya sudah jelas. Kali sholat subuh di masjid ini sama dengan 1000 kali sholat subuh di masjid-masjid yang lainnya. Apalagi kita tahu bahwa pagi hari cuacanya sangat bagus sekali karena ada angin yang disebut dengan angin soba, angin yang pernah menolong Nabi SAW dalam peperangan, itulah angin pagi. Maka beruntunglah anda yang bisa sholat subuh dimanapun anda berada, terutama di sekitar Masjid Nabawi dan juga di sekitar Masjidil Haram dan juga di sekitar Masjidil Aqsa atau di masjid-masjid yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.